Desa Watestani adalah desa yang terletak di paling ujung Kabupaten Pasuruan. Lebih tepatnya, Desa Watestani ini berada di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Ada yang berbeda dengan Desa Watestani ini. Yang membedakan Desa Watestani ini dengan desa-desa yang lain adalah terdapat dua sumber mata air yang keluar dari dalam bumi Desa Watestani. Sumber kembar, iya, sumber kembar mereka menyebut mata air tersebut. Karena di sana terdapat dua mata air kembar, letak kedua mata air tersebut berdekatan, bahkan bisa dikatakan berdampingan, keduanya sama-sama mengeluarkan air yang sangatlah jernih dan sangat segar untuk diminum. Bahkan dari dahulu sampai sekarang banyak warga yang mengambil air dari mata air tersebut untuk dipergunakan kebutuhan minum mereka sehari-hari, bukan hanya warga sekitar yang mengambil dan memanfaatkan air tersebut. Bahkan ada yang dari luar desa, bahkan dari luar kabupaten yang mengambil air dari sumber kembar untuk digunakan minum sehari-hari, bukan sekedar untuk minum biasa. Bahkan ada yang mempercayai bahwa air sumber kembar tersebut bisa digunakan sebagai obat untuk segala penyakit. Entah itu mitos atau beneran, semua dikembalikan pada keyakinan masing-masing. Belum ada sumber yang pasti kapan dan oleh siapa sumber kembar ini ditemukan, berdasarkan dari cerita warga sekitar saat ditanya oleh tim kami. Bahwa sumber kembar ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan dulu sering dibuat untuk mengairi sawah, air minum, dan bahkan untuk tempat bermain air anak-anak, karena banyak yang memanfaatkan air tersebut baik untuk minum maupun untuk obat bagi yang mempercayai itu. Pada tahun 2019 sumber kembar diperbaiki oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Bahkan di dekat lokasi sumber kembar juga dibangunkan tempat usaha yang dikelola oleh Bumdes Desa Watestani, yang di mana tempat usaha tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan pemerintah Desa Watestani. Mungkin itu saja ulasan kami terkait sumber kembar. Semoga ulasan singkat ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Salam Motif Polos.